Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, ya. Hari ini saya berada di Islamic Center di Wina, Austria. Dan kali ini saya akan share kepada Anda satu topik, yaitu di balik sunnah akan ada kejayaan. Sebenarnya hukum sebab akibat bisa kita gunakan dan bisa kita jadikan stimulan untuk berpikir lebih logis dan menjadi manusia yang penuh harap atas semua janji-janji Allah yang begitu banyak. Jika kita ingin dapat satu, maka kita tanam satu. Jika kita ingin dapat dua, maka kita tanam dua. Nah, sunnah adalah hal yang tidak wajib, tapi ketika dikerjakan akan semakin hebat dan membuat kita semakin sukses sebenarnya. Bagi Anda yang hari ini ingin merubah hidupnya, ingin keluar dari hutang, ingin keluar dari kehidupan yang sulit, selain Anda punya kewajiban sholat lima waktu, zakat, dan lain-lain, saya rasa Anda wajib mencoba sunnah, kemudian mempertahankannya dan menjadikan levelnya di level wajib. Karena di balik sunnah selalu ada kejayaan, di balik sunnah selalu ada kekayaan. Semua sahabat-sahabat Rasul, Muhammad Al-Fatih contohnya, sang penakluk Konstantinopel, 50 hari berperang dan setiap malam tahajud, setiap hari menjaga duhanya. Bayangkan, sesuatu yang besar butuh perjuangan yang besar. Nah, sunnah adalah salah satu di antaranya. Jadi bagaimana Anda bisa menjaga wajib Anda, kemudian membuat sunnah kita menjadi wajib juga. Levelnya, menjadi kuantitasnya, kualitasnya. Duha, tahajud, baca Al-Quran, dan lain-lain. Genjot terus, mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang kaya di dunia dan kaya sekali di akhirat. Perhatikan di Wina ini. Ini Islamic Center yang dibangun oleh konsorsium dari Arab dan Turki ya. Dan uniknya, ini semua bisa terjadi ketika punya ekonomi yang kuat. Jadi sebagai muslim yang baik, selain kita berjuang untuk diri kita sendiri melawan hawa nafsu kita, kita juga harus berjuang untuk umat, membangun infrastruktur. Kita harus memiliki sumber daya yang cukup sehingga umat ini tidak disepelekan, umat ini tidak direndahkan, umat ini tidak difitnah terus. Saatnya kita bangkit, saatnya kita tagih janji Rasulullah untuk menaklukkan kota besar berikutnya. Saya Syafi Effendi dari Wina, Austria. Kali ini di Islamic Center. Saya senang sekali di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka bilang tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang.